Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Hari ini kita akan membahas tentang evaluasi kegiatan penilaian siswa kemarin. Silakan saya ingin mendengarkan laporan. Bisa dimulai dari siapa? Mungkin dari saya, Bu. Oh, baik, silakan Mbak Nita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kemarin ada satu siswa yang izin sakit, jadi masih ada satu siswa yang belum mengikuti tes dan rencananya nanti akan mengikuti. Pak Haji, buang sampah kok sembarangan, Bapak. Dibuang sampah sana, jangan dibuang sembarangan. Jauh kok, Bu, nggak ada tempat sampah. Tapi Pak Haji yang buang di sini, ini kan kantor, Pak. Ini kan kantor. Ada apa ini? Ini loh, Bu, Pak Haji buang sampah sembarangan. Ini cuma kertas aja Bu, lagian cuma sedikit, kecil, itu sampahnya jauh. Ya tapi kan kotor, di sini kan terang-terang. Ya udah minta tolong Ibu yang ngambilin, kan yang deket Ibu. Ya enggak lah, yang buang biasanya yang disini. Enggak harus yang buang, tapi yang buang kan. Sabar dulu ya Pak Adi, Bu Evi, ya kan. Iya Bu. Yang namanya kebersihan itu kan tanggung jawab kita bersama. Enggak melulu perempuan, ya kan. Ada pepatah juga bilang, kebersihan sebagian dari iman. Berarti laki-laki juga beriman kan, maka juga harus menjaga kebersihan. Tapi di rumah saya biasanya bersih-bersih istri saya, Bu. Nah, itu kan di rumah. Wah, Pak Adi itu harusnya ikut bantu istrinya. Jadi tidak istrinya saja yang suruh bersih-bersih, Pak. Laki-laki itu juga perlu kasih contoh anaknya. Saya kan bekerja, Bu. Tapi kan kalau buang sampah itu kan harus tetap dibuang di tempatnya, Pak. Jangan sembarangan. Kan tidak merugi juga, Pak, kalau misalnya ini buang sampah di tempat sampah. Kan kita sama-sama nyaman nanti menggunakan ruangan ini. Benar, Pak Adi, kalau misalkan kebersihan itu kan tanggung jawab kita bersama ya. Tidak hanya perempuan saja, tapi juga laki-laki, seperti itu. Iya, Bu. Saya salah. Saya sadar ternyata memang ini tugas kita bersama. Jadi saya ambil ya, Bu. Saya minta maaf. Iya, Pak Adi. Terima kasih. Saya akan buang ke tempat sampah. Oh iya, terima kasih Pak Adi sudah mau mengambil sampahnya lagi. Begitu ya, Pak Adi. Mungkin tadi hilang. Iya. Lain kali tidak seperti itu lagi ya, Pak. Siap, Bu. Oke.